bukan sepertiganya, ataupun dia kemiringan sekitar 2 mili ataupun 3 mili, 2 mili ke sini, 2 mili ke bawah. Di sini sudah siap di bevel. Jika ini bermanfaat, silahkan tekan like dan subscribe. Terima kasih. Bagian ini belum dipinggul ataupun bevel. Tinggal bevel ini saja. Untuk penggosokan yang pertama, lakukan sepertiganya ataupun dia kemiringan sekitar 2 mili ataupun 3 mili, 2 mili ke sini, 2 mili ke bawah. Jadi dia nampaknya macam lurus segitiga. Dan adapun cara untuk membulatkannya, jangan main tarik-tarik gini-gini terus. Lakukanlah gini. Sambil puter, sambil gini, sambil puter, naik membulat ya, agar supaya dia hasilnya lebih bulat dan tidak tajam seperti ini. Yang ini sudah saya lakukan seperti itu, dia agak membulat, jadi tidak tajam kali. Baru yang setelah ini nanti kita lakukan untuk yang kedua kalinya, yang bagian terakhir menggunakan mata yang agak halus. Jadi seperti ini. Oke, saya menggunakan jenis ini untuk penghalusannya. Ya, lebih kurang macam gerinda pengasah pisau yang halus. Oke, sudah dipasang, kita mulai di mejanya. Sebelum kita menggunakan ini, dia nampak macam garis ataupun gerigi-gerigi. Intinya dia masih ada bekas dari mata gerinda yang kasar tadi.
Oke, yang di sini sudah siap di bevel. Lumayan, tidak tajam.